apa yang saya nak katakan di sini, poin paling pentingnya sekarang ni yang diwacanakan hangat soal penentuan tarikh pilihan raya. Disebut beberapa interview rakan media tadi, ada dua perspektif. Satu perspektif yang melihat perlunya dilewatkan sedikit pilihan raya. Pemilihan tak apa, pemilihan lepas pilihan raya. Okey, dilewatkan. Kenapa? Apa justifikasinya? Apa substansinya? Substansinya adalah berbalik kepada turnout di Melaka dan di Johor. Turnout di Melaka dan di Johor 55%. So kebimbangan ini federal. Ini bukan state. Federal yang mana kerajaan, rakyat akan melihat siapa bakal menjadi Perdana Menteri. Siapa yang akan duduk dalam kabinet. Okay? So ini satu isu yang serius. So jangan kita ambil mudah dengan hanya melihat 55% turnout di Johor satu tanda aras untuk kemenangan besar dalam PU akan datang. So itu satu perspektif pandangan. So better baiki dulu, pulih dulu ekonomi, pulih dulu isu FDI, pelaburan-pelaburan contohnya, hubungan luar dan sebagainya, pulih dulu, bagi ada sesuatu, ada asas untuk kita jual kepada rakyat. Bukanlah jual-jual dalam cara yang tidak baik, tak. Untuk kita kempen kepada rakyat. Ini produk kita. Kita berjaya buat, kita berjaya ubah walaupun dalam keadaan kita tidak dominan. So then we can go for election. Orang tenang, orang fikir soal makan atas meja ni cukup makan ke tak. Ini soal kecairan ekonomi kita. Impak ekonomi kita. So itu satu perspektif. Satu lagi perspektif melihat kepada apa yang disebut oleh Tok Mak Hasan, apa yang dia sebut saya kira clear. Dia sebut strategi. Strateginya musuh tengah lemah, kita serang sekarang. Itu pun satu pandangan. Pada saya ada substance. Jadi sama dulu 3 tahun lepas, perbezaan pendapat antara presiden dengan timbalan presiden. Presiden mempromosikan amalgamasi pada waktu itu. Timbalan presiden memfokuskan soal pemerkasaan dalaman parti dulu. Okey. Kenapa? Justifikasi presiden mungkin pada waktu itu UMNO berhadapan dengan shock. Why shock? Sebab terkejut 60 tahun memerintah tiba-tiba tak ada kuasa. Tak ada kuasa, tak ada apa. So, jadi dia kena nak cepat nak bentuk balik kerajaan dengan gabungan amalgamasi. Timbalan presiden kata kita tak perlu yang tu, kita fokus kepada perkasakan diri kita balik. So nampak? Ada dua pendapat dan pandangan. Sama juga pada hari ini. Sebab tu pandangan saya, apabila MKT telah putuskan, isu ini diserahkan kepada top 5 untuk menentukan. Kerajaan, Perdana Menteri, saya yakin dia nak memperhalusi dari sudut perkara-perkara pemulihan ekonomi, pemulihan kepercayaan rakyat. Presiden nak fokuskan dari sudut politik, kekuatan parti, kebersediaan parti kita. So, perlu diharmonikan kedua-dua ini, capai perbincangan dalam top 5. InsyaAllah, saya Sami'na wa Atha'na.